Sebenarnya bukan masalah aku ngeluarin statement biler kenapa nggak ada di lidah ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di Instagram manapun, intinya doain. Udah, mereka itu juga pasti ada kerjaan yang bareng kok. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya, dengan kabar dan informasi terbaru kesayangan kita semua, Lesti dan Bilar. Apalagi tentang isu yang berkembang bahwa Rizky Bilar tak menjadi host di Lidah 2021 yang akan dimulai pada bulan Maret hingga bulan Juni mendatang. Tentu pro dan kontra, hingga akhirnya Ibu Siwi, sang direktur SCM, akhirnya turun tangan untuk mengakomodir keinginan para fan yang menginginkan couple cute kita Lesti dan Bilar bisa bersatu di acara Lidah. Kenapa nggak ada di Lidah ya? Sebenarnya ini biar kalian juga nggak menyalahkan kanan kiri, kenapa Bilar nggak ada di. Mereka tuh kerjanya harus mulai agak dikurangin dan dibagi-bagi, karena apa? Biar saling menutupi dan melengkapi gitu. Yaudah. Ya, memang sebelumnya beredar kabar bahwa Rizky Bilar tak jadi host lagi di acara Lidah 2021. Cuma ada Ramzi, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Lidah Rara, Cirayut, dan Gilang Dirga. Dan tak ada nama Rizky Bilar. Akhirnya, Leslar pun riuh dan mencoba menghubungi sang direktur SCM yakni Harsiwi Ahmad. Ternyata Ibu Siwi merespon dengan cukup baik keinginan para Leslar lover. Nyatanya dia memberikan sebuah semangat untuk para fan Leslar yang ingin couple cute mereka tampil dan bisa tampil bersama. Ya, dalam unggahan di IG-nya, Harsiwi Ahmad selaku sang direktur SCM Indosiar mengungkapkan, "Para sahabat, saya sangat memperhatikan keinginan Leslar untuk ada Bilar jadi host Lidah 2021. Insya Allah akan saya wujudkan," kata Ibu Siwi guys. Tentu ini adalah kabar gembira yang membuat semua Leslar pastinya guling-guling kesenangan melihat, mendengar, serta memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh direktur SCM tersebut, yakni Ibu Harsiwi Ahmad. Jadi tunggu konser Lidah 2021 ya sahabat, kata Ibu Siwi lebih lanjut. Salam hangat Harsiwi Ahmad. Ya, dengan ini sudah jelas bahwa Ibu Siwi sudah menggaransi kita semua, insya Allah yang namanya Bilar akan menjadi host di acara Lidah 2021. Tentu juga sang doi Lesti Kejora juga akan bahagia dengan kabar ini. Kabar yang cukup menggembirakan bagi kita semua Perleslaran yang menginginkan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, bisa tampil bersama di acara Lidah 2021. Bagaimana guys, seneng gak kalian mendengar kabar ini, yang mana itu langsung dari sang direktur Ibu Siwi bahwa Lesti dan Bilar akan tampil bersama. Jadi ya, silakan kalian bersiap-siap untuk selalu stay tune dan nunggu Lidah 2021, karena itu adalah janji Ibu Siwi.
Makanya, agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru mengenai Lesti dan Bilar, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian juga untuk mengomentari kabar terbaru terupdate ini. Bahagiakah kalian, senengkah kalian, atau bagaimana respon kalian terhadap unggahan dan klarifikasi Ibu Siwi di IG-nya secara langsung? Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.